Yo, oke okay guys, apa kabar kalian? Balik lagi sama gue di channel Desember P. Yo, oke okay guys, jadi pada hari ini kita bakal melanjutkan BGS. Dan pada hari ini kita ada kedatangan mobil baru yang ada. Namanya itu adalah Orange Nightmare, guys. Ini adalah salah satu mobil, menurut gue ini adalah salah satu mobil yang bagus. Karena ini rankingnya di atas mobil Equalizer yang kemarin, guys. Ya, kalau Equalizer kemarin itu kan dia sekitar ranking 20-an, tapi ini di atas 3, di atas dari mobil Equalizer. Jadi bisa dibilang ini mobil untuk free player yang baik untuk saat ini, guys, ya. Nah, jadi kalian yang nunggu-nunggu mobil ini udah keluar. Nah, ini mobil udah keluar, guys, ya. ACV-nya itu adalah setiap kali kalian 4 kali double boost, including snap boost, WCW, CWW, ya, semua snap boost yang boost-boost yang biru itu keluar, kalian bakal mendapatkan 9% nitro tank dan increase nitro speed by 5,4 km/jam. Jadi akan mendapatkan 9% dari nitro tank dan juga akan menambah kecepatan nitro kalian sebesar 5,4 km/jam, ya. Itu lumayan kenceng banget, guys. Tapi gua dulu sih gua udah pernah nyobain mobil ini di Kitty Speed, ya bisa dibilang sih ya nggak terlalu enak-enak juga, ya, tapi bisa dibilang ya lebih enak daripada Equalizer, guys, ya. Jadi ya mungkin kita bakal coba dapetin dulu, guys, dia punya apa namanya apa sih aduh dia punya trial ya, guys, ya. Nanti kalau mungkin, tapi sini trial cuma ada 1-2, ya, cuma 3. Tapi di sini voucher gue masih dikit, guys. Mungkin gue bakal coba dapetin ya, guys, ya. Let's go, let's go. Ini semoga first gift langsung dapat, guys. Berhenti camping, weh. Gue udah tahu, guys, nggak mungkin dapet. Biar seru aja dapetin, ya kan. Oke, lanjut. Permanen, guys, gila nih. Boom, ya kan, 30 hari. Kayak gue bakal permanenin mobil ini sih. Jadi kita bakal coba mungkin untuk coba lagi. Gue masih ada beberapa voucher gift gratis sih sebenarnya sih. Tapi ini 2 kali gacha gue udah dapet yang 30 hari. Jadi kita udah bisa langsung pakai mobil ini, guys. Sebentar, ini mobil lumayan oke. Oke, kita bakal coba full modding dulu, guys. Kayak kita langsung bakal coba full modding, guys. Orange Nightmare full mode, ya, guys, ya. Let's go. Mana mobilnya? Oh, ini 30 hari, guys, ya, kita bakal coba full mode. Karena kalau tanpa full mode tuh kayak nggak seru, guys, main guys tanpa full mode, guys. Oke, bentar ya, gue bakal coba pakai mode gue dulu. Kemarin gue udah beli beberapa mode, lumayan banyak, guys. Nah, ini ada 50, dan kita pakai semuanya, guys. Oke, jadi gue bakal coba nge-full mode-in mobil ini, guys. Orange Nightmare ini adalah salah satu mobil voucher untuk para free player, ya, bagi kalian yang menunggu-nunggu. Bang, mobil free player berikutnya apa, bang? Ini, bro. Jadi kita bakal langsung aja gacha mobil Orange Sniper. Let's go, let's go. Oke, di sini tinggal yang bercabang-cabang. Gue nggak belum ngerti, guys, cara bercabang-cabangnya itu yang enaknya mana. Jadi langsung itu ya, lanjut. Oke, gue udah dapet modnya, guys. Jadi ini mod itu adalah kanan-kanan-kanan semua. Jadi kita bakal pakai yang kanan-kanan-kanan semua, guys. Let's go. Oke, guys, mobilnya udah full mod, guys. Di sini, guys, udah gue full modin, ya. Semuanya itu ada rata kanan kalau gue. Gue ikutin dari sarannya Trufiruf sih, ya, bikin dia punya listnya apa rankingnya. Jadi gue ikutin dia aja. Kita langsung cobain aja, guys, di slow speed ranked, guys, ya, karena ini mobil masih baru dan orang-orang kayak belum banyak yang punya pakai, guys. Jadi kita langsung pakai aja pertama kali Orange Snapmare di ranked GSD pada hari ini, guys, ya. Hari ini lumayan banyak yang online karena bisa dibilang homeschooling, guys. Tapi ada beberapa dari kalian katanya, bang, gue gak homeschooling gimana nih, bang? Ya mana gue tahu, emang gue kepala sekolahnya kambing, ya. Kalau gue kepala sekolahnya mah udah auto homeschooling, ya kan. Let's go, guys. Ayo, ada mau ikut lagi game opsi inte BP anak kita. Oke, nah, sampai slow. Let's go. Halo, halo, guys, halo. Coba, guys, gue coba. Ini udah ini belum? Oke, udah. Let's go, kita bakal coba game pertama, guys, bersama teman-teman dari Yoko dan juga NFS Law, ya. Halo, halo, hulu, ya kan. Anda tidak mencerminkan, ya kan, bahasa yang benar, ya. Hulu, apa itu hulu, ya. Oke, kita langsung lanjut lagi di game yang pertama. Yo, oke, guys, udah ketemu di game yang pertama. Kita mau pakai Orange Nightmare sekali lagi. Jadi Orange Sniper ini adalah mobil, salah satu mobil free player bagi kalian, sekali lagi yang gue kasih tahu. Semoga kalian nggak pakai Equalizer terus, ya, karena gue apa ya pakai Equalizer tuh, guys, udah sering banget orang pakai Equalizer, jadi kayak nggak
seru gitu lah di jalanan tuh. Jadi gue butuh mobil baru ya, yang orange-orange ini ya, hampir sama warnanya kayak kuning ya kan. Apakah mobil ini barbar ya, nggak tahu guys. Kita bakal coba cek lagi guys ya mobil ini kan. Tapi semua lihat tuh guys, mobil yang di sini semua Equalizer dan juga Phantom Ares. Ini mobil free player semua nih guys. Nah, gue cuma sendiri pakai orange sih kan, beda kan warnanya aja udah beda guys. Warna gue tuh lebih mencemerlang ya kan. Cuma di Kiki Speed nih, oleh Sniper ini masih ada beberapa orang yang pakai guys, beberapa doang ya. Di ranking Nova ke SRG tuh masih ada beberapa yang pakai, cuma nggak terlalu sering guys, karena mobil ini kan udah kalah pamor sama lainnya. Oke, dari first impression gue, sabar guys ya, gue coba main dulu. Nanti kalau mungkin kalau ada di depan baru gue bakal coba kasih tau ke kalian ya. Oke, pasifnya nyala setiap kali 4 kali nitro ya guys ya, kalau kalian tadi ingat yang gue bilang tadi. Tapi untuk advanced drift tadi di awal lumayan asik. Lumayan asik guys, untuk nitro kayak juga lumayan oke nih. Untuk nitro, pengisian nitro nih lumayan oke. Untuk belokan juga lumayan oke guys. Jadi ya so-so lah ini ya. So-so tuh kayak apa ya, kayak normal-normal gitu guys. WCWW. Oke, nice. Pasifnya juga pasti nyala guys ya, karena ini 4 kali tadi kan, 4 kali apa? 4 kali boost ya guys ya, kalau nggak salah. 2, 3, 4, oke. Eh, berapa kali tadi boostnya? Nice. Oke, kita masih kalah sama Equalizer ya. Gue nggak tau, kayak gue tadi di awal ada sedikit salah guys. Jadi mobil gue nggak terlalu sekencang mobil Equalizer. Maafkan guys ya, karena ini masih apa? Masih awal-awal nih, gue masih mencoba untuk menyamakan cara permainan gue dengan mobil Orange Nightmare ini. Tapi untuk speed tadi gue belum coba cek ya guys ya. Ini untuk speed cewek-cewek guys, lihat guys. Tadi satu kan? Tadi pas yang kuning-kuning satu kan? Diketawain gua kambing. Beake ya kan, lu pakai provider apa? Bilang-bilang dong. Anjir. Apaan sih? Tadi satu loh. Gua enggak lupa loh, guys. Tadi satu loh, gua enggak bohong loh. Apaan sih Orange Nightmare? Ini Orange Nightmare ini bukan nightmare dalam namanya juga, guys. Ini dalam balapan juga namanya nightmare, benar-benar nightmare nih. Nightmare dalam lengket nih. Apaan sih bisa begitu? Hah? Oke, ini namanya kelopnya dari The Wind ya, emang ya, dia seperti angin ya kan, tiba-tiba melaju dia kencang ya kan. Apaan sih, tadi gua boost gua ga nyala sih, double boost gua, advance gua, kambing emang kau nyama, auto satu, tapi tadi satu loh guys, apa gua ingat, lupa ya, nanti gua bakal coba replay guys ya, nanti kalian coba lihat ya, mau gacha dulu, asyok. Tuh kan, biasa tuh December Pen tuh emang membawa orang buat gacha ya, apalagi kalau free, orang tuh makin suka ya kan, sama mobil ini. Gitu guys, jadi tuh efek December Pen adalah membuat orang gacha ya kan. Tapi kalau gacha yang mahal-mahal jangan dulu guys, kalau lagi nggak ada duit ya kan. Nanti besok makan kecap sama nasi kan nggak lucu ya kan. Kamu kenapa makan kecap sama nasi nak? December Pen gacha mah. Mati ya man orangnya. Bukan saya tante, bukan saya. Oke, map berikutnya, map kedua. Di sini kayak gue bakal nggak usah bina apa-apa karena ini mapnya lumayan enak semua. Tidak ada yang harus dibina harusnya. Oke, Dinosaurus World tuh lawannya oranye guys ya. Warnanya coklat oranye nih. Ya, sama-sama lah guys. Tapi ya kan, Orange Nightmare ini warnanya oranye ya kan. Kalian tahu deh, di Januari nih, temen gue nih. Woi Bang Januari, apa kabar? Ya kan, ini Desember. Abis Desember, Januari ya kan. Abis Januari, Februari. Wow. Ya emang bener sih. Gila. Ini Phantom Ares nih, orang-orang yang suka sama speed pass tahun kemarin nih, karena speed passnya itu dipakai semua tuh, sayap ya, rambut semuanya pakai. Oke, nice. Gua nggak tahu guys, ini HP gua atau provider gua tuh di awal game tuh nggak bisa langsung juara satu guys. Gua bingung loh guys, dari dulu tuh guys ya. Pasti di akhir mulu kerjaan lah tuh. Udah gitu orang-orang ngendut-ngendut ya, apa dia punya mobil ya? Kan nyebelin ya. Gak nyala lagi burung gua kambing. Oke, nice. Itu Equalizer kenapa ada merah-merah, jir? Kok keren? Saya mau dong, bagaimana caranya? Kok keren itu kan? Kenapa bisa tiba-tiba dia ada merah-merah di bawah? Oke, mantap Orange Nightmare ya guys. Ini namanya Orange Nightmare adalah... Nightmare itu kan adalah kegelapan ya kan? Kegelapan oranye ya kan? Gue gak tau nih artinya apa ya. Antara kegelapan oranye. Mungkin dari Nightmare itu adalah dia hitam ya guys ya. Jadi mobilnya itu adalah hitam oranye ya kan? Maksudnya kan masuk di akal.
Karena tidak ada apa logika yang jelas untuk menamakan mobil ini sebagai kegelapan oranye ya kan. Ada kegelapan malam mungkin bisa guys, ini kegelapan oranye nggak ada guys, karena oranye itu terang ya kan, bukan gelap. Gue nggak tahu nih guys, antara yang bikinnya ada malas bikin nama ya kan, atau gue emang dia ngikutin Google Translate ya kan. Oke mantap. Gue butuh juara 3 sih sebenarnya sih, karena gue get fansman nih, gue tunggu mereka aja deh. Gue cuma butuh juara 3 guys, biar mereka naik poinnya naik aja. Gue mah gini orangnya, gue get fansman, jadi gue cuma butuh centang doang. Lihat lagi Januari ya, ini satu keluarga nih, Januari sama Desember ya kan. Kok dia 3 lap kambing ya kan. Pinggu hijau ya kan, gak tau nih ping dia mungkin merah ya, merahnya tuh merah tomat guys, merahnya bener-bener merah guys sih. Sampai 1000 ms, wow, 1000 ms mah gila, itu muka lebah lagi guys, gila alien ya, UFO ya, shoo. Oke, naik Nova 1, tadi teman gue siapa? Yoko ya, Yoko mana tadi juara? Yoko tadi kan finish ya? Waduh kok, ayo dong semangat kok, ini masih pagi loh, masih jam 12 loh, ayo dong semangat dong, masa gak semangat ini? Oke, gue naik level ke-4 ya guys, akhirnya guys ya, gue sih gak seperti channel sebelah ya, channel sebelah tuh yang ya si namanya Remo Cielago ya, itu apa inisialnya ya, inisialnya Remo Cielago ya, dia sampai level 70 tiap hari mainan 50 kali, wow 50 kali. Oke guys, Nguyen jahat. Emang nih gue panasin nih biar dia panas guys, emang Nguyen kurang ajar, tanya aja si boy, Nguyen kurang ajar. Tadi tuh gue ditabrak sama Nguyen bagan, wah gila, wah cari masalah dia, ntar gue rusuhin men, gila, padahal gue cuma panas-panasin doang ya kan. Dia tawa dong. Desember pen lagi buat ngerusuh ya kan. Kamu bukan ngerusuh tapi kamu korban rusuh ya kan. Waduh. Gitu lah guys ya, makanya kalau main GSD itu harus di awal-awal tuh harus di depan guys ya. Jadi aman tentram hidupnya. Kalau main GSD awal-awal udah di belakang guys. Waduh, udah guys ya. Itu udah enggak ada harapan guys ya untuk selamat dari kerusuhan itu ya guys ya. Barbar tuh sangat tinggi sekali tingkatnya. Oke, ada TCSL Boy. Kok Boy namanya sekarang ada Boy ya sih? I-nya itu apa boy? Hah? Kenapa ada I ya? Boy I gitu. Boy namanya sekarang. Dulu sih namanya Boy. Mungkin sekarang udah berevolusi dia. Jadi Boy. Gila-gila dia masih pakai speaker ya kan. Numbuhin gue gila. Enggak salah. Enggak kebalik boy. Gila lu, gue numbuhin lu. Yang ada lu numbuhin gue anjir. Ini udah kayak pakai sesajen nih guys ya, ada tumbal-tumbal ya main ginian ya. Buset dah. Ini game horror apa game balapan sebenarnya sih? Serem amat. Bukan guys ya, yang masih pertama adalah Equalizer. Gue lupa ada pasifnya dong. WCWW, nice, ambil nitro dikit, nice. Pakai nitronya, isi nitro sampai full. Double boost, nice. Oke, nice, burungnya nyala. Isi nitro dikit, nice. Pakai lagi. Tuh. Wah, oke kalau disini terus guys, ini guys ya. Set. Pakai lagi nitronya. Oke, nice. Set. Kalau dia Mario jam, dia kayak lompat, kanvi. Tapi enggak apa-apa, guys. Emang biasa sering gitu, guys. Apa kalau main di Nosi itu kayak kita enggak mau lompat, tapi dia tuh lompat dua kali gitu loh, kayak Mario jam loh ya. Kanvi emang. Kalau masalah kalau bikin lompat gitu tuh dia tuh enggak bisa belok, guys, mobilnya, guys. Jadi mobilnya tuh kayak pengen lurus-lurus terus. Gitu jeleknya, guys. Nice. Oke, nice, burungnya nyala kambing. Ini burung lagi tidur kayaknya. Karena mobil tuh nightmare guys ya. Nge-sleep dia, sleep. Mode sleep. Cewek-cewek, oke, nice. Mantap jiwa. Set. Anjay, chill ya. Anjay. Guys, di sini kalian pakai kontis nitro ya guys. Oke, nice, terbang, nice. Pakai lagi nitronya di sini. Ini sesuai tempo ya guys ya. Oke, nice, cewek. Sebenarnya kalau situ pakai cewek atau cewek sih terserah, tergantung kalian sih enaknya pakai apa guys. Cuma kadang-kadang kan kalau orang pakai gituan dia tuh nggak kontis nitro hitungannya. Jadi kalau bisa sih pakai cewek biar makin cepat mobil kalian. Saran gue. Dua menit satu detik 80. Oke, nice, not bad. Yoko, kok jauh amat kok, buset kok.
kok. Oh ini. Siapa yang bikin masalah kok? Eh? Ngomong sama gue. FC Bautap atau TBC atau Hanat atau Boy yang bilang sama gue. Gue ban semua sekarang. Gue udah kayak game aja anjing, ngeban ya. Enggak guys, bercanda. Gue bantu report. Siapa yang rusuh? Ini kan nomor 5 nih guys, yang masalah nih guys. Nomor 5 nih kayaknya. Nomor 5 nih rusuh-rusuhin Iyoko nih, kurang ajar emang. Padahal dia level 65, dia nggak tahu adat nih, gue report. Verbal abuse, poor performance, living intentionally. Barbar. Nih kok, gue bantu kok, barbar. Oh, second reason. Apa sih? Poor performance. Tuh kok, gue bantu report kayaknya nomor 5 kok ya. Gue tahu lu kena barbar sama nomor 5 kan? Gue tahu kok. Gila. Lu ngepur gue, boy. Kok masih dirusuh gak? Apa-apa, sans. Gila. Justru kalau orang cupu tuh ya, apa maksudnya? Main sama orang jago makin jago guys, begitu guys. Dulu tuh gue masih cupu ya guys, gue tuh main sama orang jago tapi akhirnya jago. Kayak main Dota tuh, gue dulu cupu banget gila gue, tapi gue dijak sama teman gue mulu ya. Gue main Dota sama teman gue yang jago, tapi akhirnya gue jadi jago guys. Menurut gue ya, gue jago menurut gue. Gue gak tau kalau menurut orang lain gue cupu apa enggak ya kan, gak tahu guys. Tapi kalau menurut gue jago. Itulah adalah namanya membanggakan diri sendiri part 1 ya guys. Nggak apa guys ya? Aduh, sini lagi lah. Mungkin Yoko kurang ini aja, kurang tahu mapnya sama kurang apa? Kurang tahu teknik-teknik drift seperti FNCWW, overdrift. Karena di setiap map itu belok-belokannya, tikungan-tikungan itu mempunyai karakteristik sendiri. Misalkan kayak depan ini harus pakai overdrift, terus depan lagi harus memakai misalkan advanced drift, terus depan lagi mesti memakai slide drift. Gitu-gitu tuh harus dipelajari buat mencapai yang lebih baik. Karena pembelajaran itu adalah sebuah kunci ya kan, kesuksesan ya kan. Anjay, sampai jadi motivasi gue sini ya guys. Nah Yoko nih kan bagus nih, masih juara 3 nih. Nah harus ditahan kok. Kambing boy, apa sih lu boy? Kenapa anda jadi benci sama saya sih? Nah gitu kok, nice kok. Gila, gue tembak-tembak sama Yoko dong. Nah kok menangin kok, gue bakal kasih lu poin dong, apa-apa dah. Nanti lu juara 4-in aja kok, ya kan? Gue bakal kasih poin, slow. Sabar, gue mau ngurusin boy dulu nih, kambing emang. Dendam gitu kan, dendam. Sambil si boy kenceng amat mobilnya. Ice breaker guys, ice breaker. Es krim tuh, es krim. Tuh. Wah, aduh, nggak kondisi itu dong. Mungkin gue salah tadi. Kok juara 4 ini kok ya? Gila, walaupun dia nggak bisa dengar gue, kayaknya dia harus juara 4 sih. Biar gue bisa kayak sepengen ini, karena gue masih ada. Terkadang tuh ya. Ayo kok, gue bantu kok, cepet kok. Nih yang juara 4 kambingnya, terbaki nih. Udah si boy bedain aja di depan. Ini juara 4, gue coba ajar dulu nih, sabar. Ayo kok, tuh mana kok? Anjir sih, kok masih jauh. Ayo kok, semangat kok, gue bantu kok. Gue jadi punya bener, kasihan si Yoko nih. Anjir, gue jadi jobat. Ayo kok, juara 5 kok, nice kok. Ini mobil barbar juga mantap guys, ini mobil tuh apa bisa bikin kalian ini loh, kuat dibarbarin loh. Kambing, udah finish aja si kambing. Boy, sabar, gue gimana temen gue. Juara 4 lagi lah. Orang juara 3 gak apa-apa ya, masih plus gitu. Oke lah, gue last game lah. Boy, kurang ajar. Gak sih, gak apa-apa ya. Gak apa, gue emang biasa emang gak finish sih. Komen sendiri gue bisa gak finish sih. Gak apa, santuy. Tuh kan boy membuat juara 2. Ini kan, new record kan. Parah boy emang. Guys, gue les ya guys, gue les. Gue baik-baik kasih tau mereka, gue les. Gue les guys. Enggak, boy terlalu jago kok. Boy kencang amat mobil ya. Nge-like. Oke, nice. Gue gak mau denger boy ngomong, udah langsung kita play aja kan. Oke, last game ya guys, semoga mendapatkan mob seperti Dragon Gate. Karena gue udah lama banget nge-record gak di Dragon Gate. Tapi Kosani nge-record 3 kali di Dragon Gate ya. Karena tuh emang, aduh gak ada Dragon Gate lagi lah.
Oke, okay, Mystic Valley, kayak gue bakal beli Mystic Valley. Ini untuk menurut gue, sebelum kalian mungkin udah capek nonton video ini, gue menurut gue mobil Orange Storm ini sangat bagus banget buat belokan. Drift juga bagus untuk belokan, drift sama pengisi nitro. Oke sih menurut gue, ini mobil lumayan oke, so-so di atas sedikit guys. Jadi mungkin normal di atas sedikit, mungkin equalizer di atas sedikit menurut gue. Tapi kalau kalian mau coba mobil ini bagaimana, kalian coba test drive sendiri aja bagaimana mobilnya bisa dipakai di balapan ya kan. Karena karakteristik orang itu beda-beda, orang itu gak bisa samain, orang itu kesukaannya beda-beda. Jadi ya kalau kalian lebih suka mobil yang lebih enteng atau gimana, ini mobil bukan mobil kalian sih. Ini bisa dibawa mobil itu lumayan berat guys, dibanding dengan mobil lainnya. Jadi kalau kalian suka mobil yang berat dan nggak terlalu enteng banget, ini mobil cocok sih buat kalian. Karena menurut gua mobilnya drive-nya tuh lumayan berat, cuma kalau gua sih suka mobil kayak gini guys. Mobil kayak gini tuh kayak lebih enak gitu dipakai karena dia nggak terlalu ngacir pas belokan guys, pas ngedrift. Begitu guys, kurang lebih guys ya. Nice. Duh, nggak full lagi. Nice. Oke, mantap. Udah ke free fire guys. Terus sabar dulu, jangan pakai nitro dulu. Di sini baru pakai nitro guys ya. Baru pakai nitro lagi, nice. Di sini kalian sabar dulu, jangan pakai nitro dulu. Di sini baru pakai nitro, pakai overdrive guys ya. Sini nitro dikit, nice. Di sini kalian pakai cewek, sabar dulu. Duh. Kambing. Nice. Sabar guys, ini HP gue udah mulai ngeframe nih. Kayaknya ada yang ngecat deh. Nabrak lagi. Lah. Kambing, mau tuh apa sih? Hah? Ini mobil lucu gitu kan. Nabrak mulu. Hobi. Hobi tuh ngebut. Hobi nabrak kambing. 3, in the home. Ah iya, kenapa ya? Sekarang udah nggak bisa ini. Jack Benzi. Yuk. Nggak guys, canda. Oke guys, mungkin itu guys. Jadi gue udah cyber painting banget buat Yoko. Tadi yang pertama itu udah NFS Lau yang udah ikut gue main satu kali game. Dan dia langsung ngegacha ya, efek dia cyber paint mungkin ya. Dan yang ketiga adalah Boy. Yeah. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Dan thank you banget yang udah main sama gue pada hari ini. Dan mungkin kita bakal coba bisa main mungkin besok lagi. Jadi buat gue Orange Storm ini lumayan bagus guys kesimpulannya. Ini mobil worth banget buat dipakai, cuman vouchernya tuh lumayan mahal sekitar 120.000 kalau kalian ingin mendapat ke permanen. Oke guys, mungkin itu guys, gue udah Storm Paint. Thank you banget deh kan udah nonton video ini. Jangan lupa buat di like, share, subscribe. Udah Storm Paint, undur diri. Bye bye guys, see you next time.